Hail back to the Sharifan Ahmad Tah. Hari ni kita nak interview para-para suami Misali AI team. Ada Aris, saya, Boyra dan juga Aimanah AS Cream Baby. Okey, jadi hari ni, okey, sebagai kawan wanita, kau boleh tanya apa-apa je berkenaan kita orang. Ni, suami-suami ni bakal-bakal bergelar ayah apa semua, yang dah jadi ayah apa semua. Anything je kita akan jawab dengan jujur lah. Okey, kita jawab dengan jujur lah. Mandangkan isteri-isteri kita tak ada kat sini, jadi kita mampu menjawab dengan tenang lah. Wow. Okey, alright. So, jom kita mulakan Q&A kita pada kali ini. Let's get started. Okey, soalan pertama. Contohlah kalau kalau isteri korang overthinking, apa yang korang akan buat? Kalau aku tak apa. Bukan soal Dayus, tapi kita yang memimpin, bukan kita yang dipimpin. Wow. Okey. Okey. Kalau aku dulu ni aku jadi tanya bab apa? Ha. Kalau sudah overthinking lah, ngaruk-ngaruk tu semua sete-sete. Oh. Jangan overthinking. Kalau aku, kalau overthinking, aku cuba tenangkanlah. Hai. Aku cuba tenangkanlah. Bagi kata-kata semangat dekat dia supaya dia tidak overthinking. Wow. Meh. Lalu man. Man aku overthinking balik. Bab apa overthinking? Bapa? Memang buat pun. Takut apa? Takut. Tak takut. Betul. Gitulah. Okay, seterusnya. Kalau suami, kalau isteri tu sakit, mengadu senggugut ke apa, apa korang buat? aku ayat dia. Kalau mu sakit, dosa kecil mu terhapus. Pergi sakit. Sakit. Biar. Baik, kalau terlalu dimanjakan naik kepala. Oh. Kalau saya sakit segugut, layanlah dia. Lepas tu saya ayak, sakitmu. Muat ding. Nampak? Ya. Berani. Kalau apa? Kalau aku. Kalau aku dia segugut, dia kata aku segugut. Aku akan picit dah. Bagi dia tenang. Bagi dia relax. Bagi dia rasa tenang. Bagi kesakitan tu hilang. Aku akan bagi ubat. Ha? Ubat yang gampang. Ubat penenang. No. Macam Man, dia tak minta ubat. Dia minta menstrual pad. Betul tak? Tapi Man bagi kunci. Suruh beli sendiri. Jangan. Okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Kalau isteri korang rosakkan harta benda korang, contohnya kereta, apa yang korang buat? Dia rosakkan barang kita orang? Ya man. Macam kalau Man, dia rosakkan contoh. Dia rosakkan controller PS4. Dan Man akan rosakkan dia punya makeup. Maka patahkan gincu dia. Wah, wajah! Mu, rosakkan make up. Aku minta kad bank dia. Aku minta kad bank. Minta kad bank ataupun tunjuk QR. Bayar mula. Gitu, simple. Alah ni hujung jari . Okay, aku ada kisah benda ni. Dia pernah rosakkan Alphard. Aku baiki balik kata tu. Aku baiki balik. Aku baiki balik kata tu. Bukan lelaki. Aku. Dia hari tu pernah rosakkan barang aku. Kereta juga, kereta. Lepas tu aku cakap, mu tahu tak siapa lagi berharga? Dia lah lagi berharga. Aku bagi pikat lain. Kalau jadi macam tu aku bagi pikat lain. Soalan yang seterusnya. Okay, kalau isi korang craving something tapi bukan time mengandung lah, korang layan ke buat apa? Man, tu je Man. Kalau dia craving, contoh ada pernah satu ketika dulu dia minta mangga daripada harum manis.
Harum manis satu kotak tu dalam 130 lebih dah. Mama bayar. Mama bayar. Mama bayar. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Kalau macam apa-apa macam dia craving, macam contoh dia nak sup tulang, aku bagi tulang aku. Hey. Riz dulu. Boleh. Aku dulu. Aku ikut dulu teh. Macam aku bini aku ni dia tak pernah craving apa-apa. Dia tak pernah. Dia memang seorang isteri yang baik, yang memahami, bagus, solehah, taat. Seorang yang sangat-sangat bagus lah. Seorang isteri yang minta tadi, dia memang tidak akan menyusahkan suami dia untuk craving sayang, nak ni, nak ni. Tak, tak ada. Dia memang baik gila. Dia memang kalau dia rasa nak, dia akan order sendiri. Wow. Dia tak nak menyusahkan suami dia. Itulah why I love her so much, Bella Strel. Please say lanjut. Aku rasa episod sebelum ni dia dah kena marah aku. Berubah lain macam ni men. Okey. Apa? Kes ni pernah terjadi. Joe mengidam Joe craving laksa Kelate pasal mah. Jauh dok. Oh, jauh dok molek. Aku bawa balik. Balik pasal mah. Tu siapa? Balik elo balik. Okey. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Let's go. Okey, soalan seterusnya. Contohlah kalau isteri dia nak shopping, kemudian hangpa bagi duit, tapi dia tak cukup, dia minta lagi. Apa yang korang akan buat? Senang. Aku saya yang simple je. Usaha diri buruk. Betul. Sebab kita pernah-pernah cari duit kan, senang-senang macam tu jangan habiskan. Simple. Macam saya, dia bini saya ni dia misali dia tak minta duit dengan saya. Nah, dia tak minta duit dengan saya. Dia seorang yang baik lah. Dia taat, solehah, baik. Macam jujur ni. Sabar. Okay, jadi selalunya dia tak minta ah kalau nak beli apa-apa sebab dia lagi kaya pada saya. Kalau aku minta duit, aku jeling gitu. Mahal tu, mahal. Aku je 500 je. Tegas lah. Ukur pada baju sendiri. Gitu. Pada badan sendiri. Ketua baru, ketua baru. Macam man, hari tu buat 100 kan. Hari memang bagi 100 lah setiap kali shopping. Okay? Nanti YouTuber. Tak, relax. Untuk satu kedai. Okay. Untuk satu kedai. Satu kedai. Untuk satu kedai aje. Okey. Kebanyakan dia beli bajulah, baju satu dress ah. Oh, adalah dalam 100 lebih, dalam 150. Okey. Memang cakap letak balik. Letak balik. Ambil hanger aja. Ini betul-betul lelaki ya. Okay, seterusnya. Kita pergi soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Kalau kalau bini korang fikir korang curang, apa yang korang patut buat? Wush. Oh, ni simple ni. Dengar ni. Dia fikir aku curang kan? Aku call je perempuan terus. Aku buat loudspeaker. Hello? I free ni. Nak pergi mana? Jom. Pergi wayang ke shopping ke? Nampak? Dah dia. Lapan nak fikir. Dia lapan nak fikir. Nipu sangat ni. Apa ni? Nipu sangat lah, Aris. Aris menipu lah. Weh, sikit. Mula dulu. Aku dulu. Apa? Dia fikir aku curang? Kalau dia fikir aku curang, aku cium dia. Tadi kata lain. Tadi lain. Tadi lain. Macam mana tadi? Tak ada. Macam mana tadi? Tak ada ni. Tak ada. Aku fikir masak-masak dah. Lagi. Dengar kata tadi kalau dia fikir curang, kita buat betul-betul. Mu cakap tadi. Kopi Ali. Astaga. Tak. Ameh. Bak ini bak lain ni. Bak lain ni. Bak payah ni. Bak payah ni. Masa curang eh. Aiman tak suka untuk tipu. Maknanya main belakang-belakang ni Aiman tak suka. Betul. Lebih kepada tunjuk lah. Tunjuk.
Tunjuk. Tunjuk ke depan yang Aiman susah nak curah. Aiman tak curah. Aiman tak curah. Macam aku pula, bini aku ni memang overthinking. Memang selalu fikir aku curang. Even dengan boy pun dia pernah fikir aku curang dengan boy. Betul. Aku tak tahu benda tu. Tapi satu je aku buat. Aku minta maaf kalau dia fikir aku curang. Wow. You curang eh? I minta maaf sebab buat you fikir macam tu. Sebenarnya I tak curang pun. Oh. Bagus. Kita kena boleh tu belakang. Betul betul. Sebab aku tak pernah ada bad record. Pernah ada bad record? Ada. Mana bad record? Tak ada lah. Kepada bini-bini kita, kita tak curang. Jangan risau. Kita orang ni seorang suami yang misali, yang setia, yang loyal to you. Only you in my heart. Yes. Kepada bini saya, belahlah dada ini dan lihatlah cinta ini bersemadi bersamamu. Hanya namamu tertera di hatiku. Tiada yang lain dapat menggantikan. Kau ibarat nyawaku. Tanpa kau, aku tidak akan bernafas di bumi ini. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Kalau ada salah faham antara korang, siapa yang patut minta maaf? Siapa yang patut minta maaf? Tak yalah boy, muda lah minta maaf. Based on reality, dia minta maaf. Even benda aku yang salah, dia minta maaf. Betul. Memang Al-Quran, sorry ya. Memang Al-Quran tak ada mention syurga di tapak kaki suami. Tapi nak masuk syurga, kena redo suami. Bagi aku, based on reality sama macam boy cakap logik. Dia ada salah faham kan? Dia melaju. Aku tak pujuk. Apa aku nak pujuk? Aku tak salah. Aku tak bercakap dengan dia. Aku tunggu, aku tunggu. Aku main game ke, tengok TV ke. Ego. Kita kena ego suami kan? Lepas tu dia datanglah minta maaf kat kita. Aku simple je. Kalau aku salah faham dengan bini aku, aku minta maaf. Simple. Mati pernah. Wow. Man kena minta maaf. Memang tak. Orang cakap perempuan selalu betul. Salah. Man minta maaf. Mula. Tukar ketua. Okay, soalan yang seterusnya. Bagi korang, kerja rumah, siapa yang patut buat? Adakah 100% wife atau sama-sama? Okay, sebelum kita menjawab soalan ini, untuk Tika, bila kalau Tika, Lami yang kena buat kerja. Lami yang kena buat. Betul. Kenapa ya? Siapa tu? Okay, Man, ketua kita. Tuan-tuan sikit, Man. Tanda ketua. Aiman bukan hari-hari ada skedul. Setiap masa, setiap jam. Okay? Berabuk ni. Kemas. Sapu. Contoh. Yang kedua. Hei! Apa kubur ni? Marah. Memang tak suka, memang tak suka. Kalau tak bersih. Memang dia yang akan setelkan. Aku rumah itu bukan menyapu. Bukan. Diamlah. Itu aku nak tunjuk tahu ladan yang baik. Nanti ya, nanti. Siapa yang patut mengemas soalan dah terang lagi bersuluh perempuan? Isteri. Kalau dia mengemas, tahu aku buat apa? Main game. Game dah ada dah balik ah? Ada. Dah ada. Tak tahu. Kerja-kerja untuk membasuh pak kain, apa benda, mengemas rumah apa semua. Takkanlah itu pun nak tanya. Mestilah kita tahu. Ha, sama-samalah. Sama-samalah kita ni. Kalau kita dia buat, kita kena tolong dia. Macam tu. Ha, kita buat, dia buat. Kalau kita tak buat, kita minta maaf. Alih takut. Aku. Tak. Pinggan dalam sink penuh. Aku marah. Bapa penuh pinggan ni. Ping embah. Aku rembak. Vacuum. Beli mahal-mahal. Debu sikit. Tak boleh. Lepak. Kucing ke? Kucing ke apa semua aku suruh dia kemah lah kau. Kucing nama. Duh. Bini lah bini. Baju-baju kotor aku lepak gitu pun. Basuh. Weh, betul-betul masa.
Okay. Right. Kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan dia, perempuan ni dia ada fasa dia. Fasa dia berubah, fizikal. Tak cantik, buruk, tiba-tiba dia malah bersiap. Apa patut korang buat? Is it bagi dia duit untuk glow up ataupun korang yang glow up pergi cari yang lain? Jahat! Dia main jahat ni! Dia main jahat ni! Dia main jahat ni! Dia minta ni! Dia minta! Bagi! Bagi meh! Untuk soal pilih yang lain ni, Aiman tak setuju. Just terima je seadanya. Okay? Terima je seadanya. Okay, contoh dia tak glow up. Dia tak mandi pagi tu. Aiman pergi mandikan. Nampak? Nampak? Tapi bukan cara baik lah Aiman mandikan. Mandi! Ha. Kadang-kadang lipstick dia tak ingat letak mana. Jatuh bawah meja. Aiman ambil. Macam mana nak glow up kalau lipstick dekat bawah meja? Saya setuju dengan Aiman. Sebab orang kata kalau baca kita nak cari yang lain sebabkan tak glow up, itu namanya lari dari masalah. Kita hadapi masalah tu sama-sama tak glow up. Untuk saya, saya setuju dengan Boyra. Itu je. Okay, untuk aku simple saja. Kalau nak cari yang sempurna, takkan dapat. Betul, takkan dapat. Bini aku dah glow up, dia dah cantik. So aku nak cari yang lain. Apa? Aku bersyukur lah. Dia dah cantik, dia dah glow up dah. Nak cari tahu mana lagi? Dapat hot comel dah, bersyukur. Man, tak berani. Kalau pasal curai, pasal glow up, tinggal lain mesti lah lagi dah. Mesti. Punya berani. Punya berani gitu. Okay, so itulah jawapan-jawapan kepada daripada suami Miss Ali. Yeah. Wow. Banyak belajar. Banyak belajar. Kita tak takut bini apa semua. No. Bini, kita beli beras ko. Betul. Come on lah. Itu beli beras. Okay. Tadi soalan 10-10 selamat. Eh, mana ada selamat? Apa? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mbak datang sini. Mana? Ha? Mana? Mana? Mana dia? Kalau datang sini, pukul lah. Dekat akak baru tahu. Okay. Sehingga kita jumpa lagi pada episode. Sebelum. Mantap. Okay, alright. Tapi sebelum apa-apa sebelum tu, this is just for fun je. This is just for fun je. Tak, apa yang kita kata tu semua. Sayang, boy gurau sayang. Boy nak makan kat rumah lagi. Sorry baby. Nanti buka bitu okey. Saya kata benda-benda manis je. Saya tak perlu minta maaf sebab awak yang terhebat dalam hidup saya. Sayang, ni konten nak kosong sana je sayang. I love you sayang. You are the best. Alright. Terima kasih Elvis. Jadi sehingga kita jumpa lagi pada next episode. Selamat tarik apa? Mantap.